Indonesia dan Bulan Menanam Nasional tahun 2014 di Kabupaten Lumajang, Selasa 23 Desember 2014. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Yang saya kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Ibu Ketua Marwah Wanita Kabupaten Lumajang, yang saya hormati Bapak Komandan Kodim 0821 Aceh yang mewakili, Bapak Kepala Resor Kepolisian Resor Lumajang yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama masih diberikan nikmat barokah kesehatan, keselamatan dan pertolongannya untuk dapat hadir pada acara kegiatan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional di Kabupaten Lumajang tahun 2014 di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro. Bapak Sekretaris Daerah dan para undangan yang saya hormati, perkenankan saya melaporkan pelaksanaan kegiatan HMPI dan BMN sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional. B. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P41/2/2013 tentang Panduan Penanaman 1 miliar pohon. Tujuan A. Menanam tutupan lahan untuk mencegah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran. B. Konservasi keanekaragaman hayati atau biodiversity. C. Penyerapan karbon dioksida atau CO2 di atmosfer untuk antisipasi dampak perubahan iklim. D. Dalam jangka panjang berkontribusi terhadap penyediaan bahan sandang, pangan, energi, dan ketersediaan air tanah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. 3. Sasaran rehabilitasi lahan potensi kritis dan kawasan lindung yang diarahkan terutama pada lahan di luar kawasan hutan dan pelaksanaan penghijauan di lingkungan dengan target penanaman kurang lebih 13 juta pohon yang ditanam pada periode Februari 2014 sampai dengan Januari 2015. Peserta upacara pada acara HMPI pada hari ini diikuti sebanyak 600 orang peserta, meliputi para kepala satker dari jajaran pemerintah Kabupaten Lumajang, camat sekabupaten Lumajang, perangkat desa sewilayah Kecamatan Candipuro, pelajar dan mahasiswa, organisasi manta, pengusaha industri di bidang perkayuan dan non-kayu, TNI, Polri, masyarakat petani dan tokoh masyarakat desa Penanggal, ibu-ibu gerbang mas desa Penanggal, serta jajaran ribawan dari Dinas Kehutanan, Berhutani, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPDAS Sampean Bondowoso. Pelaksanaan penanaman. Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Lumajang tahun 2014, pemerintah Kabupaten Lumajang menargetkan penanaman sebanyak 13 juta pohon, meliputi sektor kehutanan dan non-kehutanan. Realisasi sampai dengan akhir November 2014 telah dilaksanakan penanaman sebanyak 9.850.000 pohon dengan rincian dari sektor kehutanan dan non-kehutanan. Dari target penanaman 13 juta pohon diperkirakan dapat terpenuhi sampai dengan akhir Januari 2015. Mengingat antusiasme masyarakat untuk menanam komunitas tanaman kayu-kayuan cukup tinggi, termasuk CSR dari perusahaan yang sangat mendukung program ini. Selain itu perlu kami sampaikan bahwa sebelum pelaksanaan acara pada hari ini telah dilakukan kegiatan penanaman
yaitu 1.500 batang yang dilakukan oleh 255 orang adik-adik pelajar dan mahasiswa di areal sumber mata air Sumber Sari dilaksanakan tadi pagi, dan 2.500 batang pada kanan kiri jalan desa oleh masyarakat desa Penanggal. Di samping itu kami menyediakan bibit manggis durian yang diberikan kepada masyarakat yang mengikuti upacara, serta bibit sengon sebanyak 7.500 batang yang berasal dari CSR Industri Perkayuan dan Non-Perkayuan. Terima kasih kami sampaikan. Pada kesempatan yang baik ini juga akan diberikan penghargaan dan reward kepada pemenang lomba yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan. Yang pertama, Lomba Warna Lestari Desa Peduli Hutan sebagai juara 1 tingkat Provinsi Jawa Timur dan juara 4 tingkat nasional yang diraih oleh Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro. B. Kader Konservasi Alam, yaitu Saudara Bambang Iwahyudi dari Desa Senduro sebagai juara 3 tingkat Provinsi Jawa Timur. Kelompok Tani Hutan Rakyat, yaitu Tani Mulyo, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakan, sebagai juara 2 tingkat Provinsi Jawa Timur. D. PKSM, yaitu Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, Saudara Rudiantono dari Lumajang, sebagai juara 2 tingkat Provinsi Jawa Timur. Berikutnya, Lomba Prima Wana Mitra sebagai pemenang industri pengolah kayu berbasis kemitraan dan kelestarian, serta kelompok tani hutan rakyat sebagai berikut. Pertama, PT Mustika Buana Sejahtera sebagai peringkat emas nasional. Kedua, PT Wana Jaya Nugraha Klakah sebagai peringkat perak tingkat nasional. Ketiga, PT Warna Cahaya Nugraha Senduro peringkat perunggu tingkat nasional. Kemudian kelompok tani hutan rakyat Sidorukun Desa Pasir Jambe, Kecamatan Pasir Jambe sebagai peringkat emas nasional. Selanjutnya, kelompok tani hutan rakyat Mulyorjo Desa Tunjung Kecamatan Bucialit sebagai peringkat perak nasional. Selanjutnya, kelompok tani hutan rakyat Wanatani Desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro sebagai peringkat perak nasional. Berikutnya, kelompok tani hutan rakyat Argo Tani Desa Padang Kecamatan Padang sebagai peringkat perak tingkat nasional. Bapak Sekretaris Daerah yang kami hormati, demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mohon perkenan Bapak Sekretaris Daerah untuk memberikan arahan dan sambutan dalam pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia serta Bulan Menanam Nasional tahun 2014 di Kabupaten Lumajang, serta memberikan penghargaan dan reward kepada para pemenang Lomba Warna Lestari dan Prima Warna Mitra yang dilanjutkan dengan penanaman secara simbolis. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak Mufida maupun yang mewakili Pak Danyon 527 beserta Ibu, para asisten, para kasatker, Pak Camat seluruh Kabupaten Lumajang, Pak Inggi di kawasan di wilayah Kecamatan Candipuro, Bapak Ibu sekalian beserta apel yang saya hormati, termasuk adik-adik yang masih bersemangat untuk mengikuti apel. Pada kesempatan ini akan saya bacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam acara peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia HMPI dan Bulan Menanam Nasional BMN tahun 2014 di seluruh Indonesia. Dengan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat yang dilimpahkan kepada kita, dan dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah SWT, hari ini kembali kita memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia atau HMPI dan Bulan Menanam Nasional BMN tahun 2014. Pada hari ini kita menyelenggarakan peringatan HMPI yang ke-7 di seluruh Indonesia. Peringatan ini bertujuan untuk lebih membangkitkan semangat, motivasi, dan membudayakan seluruh masyarakat Indonesia untuk menanam dan memelihara pohon dalam rangka membangun ekosistem hutan melalui rehabilitasi dan lahan di seluruh Indonesia. Tema Hari Penanaman Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional tahun 2014 adalah Hutan Lestari untuk Mendukung Kedaulatan Pangan, Air, dan Energi Terbarukan. Pemilihan tema ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat untuk ikut membangun ekosistem hutan yang akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik sekaligus menyediakan bahan baku bagi industri kehutanan dan menyerap karbon dioksida di udara dalam rangka berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Hadirin yang berbahagia, pertama, bahwa keberadaan hutan di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 tentang kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, serta Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air. Keberadaan hutan ini sangat penting sebagai penyangga kehidupan manusia dan bumi yang perlu dilindungi. Diskonservasi dimanfaatkan direboisasi untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Kedua, berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka urusan pemerintahan adalah pada perencanaan hutan dan pengawasan. Sedangkan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi adalah pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, pengelolaan daerah dan sungai. Adapun urusan yang berada di bupati atau di wali kota adalah pelaksanaan pengelolaan tanah, taman hutan raya di kabupaten kota. Dengan demikian, kami mohon bantuan kepada Gubernur agar urusan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah, antar Gubernur maupun dengan Bupati Wali Kota. Ketiga, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di dalam atau di sekitar hutan dalam rangka pengentasan kemiskinan terkait penerbitan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kami minta perhatian saudara Bupati Wali Kota agar mengembangkan hutan kemasyarakatan atau HKM, hutan desa atau HD, hutan tanaman rakyat atau HTR, dan pembangunan hutan rakyat pola kemitraan dapat terus berlangsung. Sebagai informasi, pada saat ini telah ditetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan seluas 328.452 hektar
hutan dan desa seluas 318.024 hektar. Hutan tanaman rakyat seluas 190.200 hektar dan hutan tanaman pola kemitraan seluas 279.700 hektar. Pada 3.700 kelompok tani hutan. Keempat, bagi masyarakat luas, pelaku usaha, lembaga masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan lingkungan hidup sebagai bagian dari pemangku kepentingan, pengelolaan hutan di Indonesia akan mengajak agar misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera dapat diwujudkan dengan semangat gotong royong. Dengan semangat gotong royong tersebut, maka gerakan penanaman pohon dalam rangka membangun ekosistem hutan dapat dilakukan. Melalui wana ternak dan wana mina, guna mensucikan kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi. Ekosistem hutan yang baik dari hasil gerakan penanaman pohon akan berperan sebagai pengatur tata air yang menjamin kualitas dan kuantitas dan kontinuitas aliran yang sebagai sumber mata air untuk lahan pertanian atau air minum bagi masyarakat luas. Hadirin yang berbahagia, pada akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat atas kerjasama dan peran dalam pembangunan lingkungan dan kehutanan selama ini. Kami berharap melalui semangat gotong royong dalam gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon akan terbentuk ekosistem di sekitar kita yang pada akhirnya sektor lingkungan dan kehutanan dapat memberikan kontribusi pada pewujudan visi dan misi Kabinet Kerja 2014-2019. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada upaya-upaya kita bersama yang ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Sekian dan terima kasih atas dukungan kita semua dan atas kerjasama yang baik. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 28 November 2014, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanda Siti Nurbaya. Pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang kepada seluruh pendukung acara penanaman pohon ini termasuk TSR tadi yang sudah disampaikan. Nomor dua, saya juga mengucapkan selamat kepada pemenang. Saudara-saudara adalah pahlawan-pahlawan hebat untuk Lumajang, bisa meraih tingkat-tingkat nasional emas maupun perak dan apapun namanya, itu adalah suatu prestasi yang amat sangat kita banggakan. Terus diupayakan, terus dipelihara semangat untuk tetap menghidupkan bumi Lumajang. Kemudian kita harus merenungkan juga bahwa baru-baru ini gara-gara gundul suatu bukit maka 100 lebih masyarakat hilang lenyap dan meninggal dunia. Kalau panjenengan semua melihat di TV, maka proses dari longsor itu begitu cepat. Dan itu salah satunya adalah gara-gara ulah manusia. Untuk itu, insya Allah di Lumajang tidak seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih semua partisipasinya. Terima kasih, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang menjelang, kehidupan terus berjalan.
Pohon-pohon jadikan teman kehidupan agar tak berhenti. Bukalah hatimu, tentangkan tanganmu, bumi luas terbentang. Satukan hati, tanam tak henti, pohon untuk kehidupan. Hari baru datang menjelang, kehidupan terus berjalan. Pohon-pohon jadikan teman, kehidupan agar tak berhenti. Terbenam. Satukan hati, tanam tak henti, pohon untuk kehidupan. Di hatiku ada pohon, di hatimu ada pohon, pohon untuk kehidupan, tentram dan damai. Hidup rukun saling percaya, hijau rindang sekitar kita. Andai esok kiamat tiba, tanam pohon jangan.